Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Jika Allah hendak merahmati seorang hamba, maka Allah menjadikan dalam hatinya kasih sayang dan kelembutan. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rekan-rekanku, saudaraku, keluarga pejuang anti riba dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa update stok lagi ya seperti biasa sebelum kita review stok baru. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung di keluarga pejuang anti riba ya di Basecamp Yogyakarta ya garasi Pendi Barokah. Jadi mobil-mobil di sini eh, itu sebagai sarana pengingat kita ya agar menjauhi riba seperti itu ya jadi kita eh, ada fasilitas kredit mobil tanpa bunga tanpa denda tanpa survei tanpa penalti tanpa BI checking se-Indonesia ya jadi untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke bisa dapat fasilitas kredit mobil tanpa bunga di sini jadi cukup datang ya cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang mungkin begitu ya kita langsung saja mereview stok baru dan yang masih ready untuk hari ini untuk hari ini ya kita kedatangan Kijang Grand Extra ya jadi untuk teman-teman yang kemarin butuh mobil Kijang Grand Extra monggo nanti bisa merapat ini tahun 95 ya e, platnya AB Jakarta ya ini pelek sudah variasi Grand Extra itu perbedaannya ya nanti ini sudah power windows bawaan ya power steering ya AC double blower. adik uh, double blower interior kebetulan ini masih ori semua. Seperti ini blowernya Ini AC-nya juga dingin. Ini posisi mesin nyala ya. AC nyala, tapi memang uh, mesinnya nyaris tidak terdengar ya, halus banget. Kalau yang bunyi itu kompresor uh, ya yang di belakang itu, kompresor. Bukan ya. Ini memang seperti ini untuk nanti yang butuh ya untuk kijang ya kemarin juga baru pulang dari Bali ya ini jadi untuk mesin sekolah waras wiris untuk AC jelas dingin banget ya double blower dingin banget ini sudah power steering AC dingin ya seperti ini untuk harga ya jangan sampai lupa lagi untuk Grand Extra tahun 95 ini sangat terjangkau, sangat terjangkau. Harga cukup 49.500 saja, sangat terjangkau. DP-nya cukup 25.500, jadi nanti kurang 24 juta diangsur tanpa bunga. 2 juta ya, 1 juta kali 24 bulan atau 2 juta kali 12. .000. Nah, nanti kalau pengen lama ya 500, tapi terlalu lama nanti uh, 4 tahun ya, kalau bisa ya lebih cepat lebih baik DP 25500 angsuran 1 juta kali e, 24 bulan ya Mungkin nanti yang butuh grand extra bisa langsung ke garasi mumpung ada untuk cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk hari ini ya kita kedatangan city car ini ada Kia Rio Pride ya ini yang e, car seri city car ini platnya G Pajek bulan 11 baru ya jadi sampai tahun depan ban-ban pelek -ban baru ya ini ban-ban baru mobil siap luar kota ya mobil ngirit interiornya masih blue ya original seperti ini sudah TV juga ya sudah TV juga ini untuk tambah depannya seperti ini sudah ada sense Spion juga, ya. Mungkin nanti untuk yang minat untuk uh, Kia Rio, ya. Ini hatchback, ini kita bandrol harganya tujuh setengah, ya. DP cukup tiga juta saja, ya. Jadi nanti kurang 40 juta, diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 40 bulan Mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya Untuk cek mobil, cek surat ya Nanti cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya Untuk Kia Rio Hatchback ya, Platnya lokal Sudah TV komplit ya Untuk hari ini ya kita e, ada Kijang Innova Ribbon ya, ini diesel manual tipe V, pajak baru ya, bulan 10, ban-ban masih tebal ya. Untuk tipe V perbedaannya seperti ini untuk daleman, nah, ini kalau dibuka, e, sangat mewah ya, ini interior ori di cover ya ini, cover hitam. Untuk tampilan depan, ini. platnya lokal api ya. Remote fungsi ya. Ini sudah retract, sudah turbo timer. Kilometer 130. Untuk setir ya masih jeruk seperti ini AC digital seperti ini ini bedanya kalau V ya itu banyak sekali untuk pertama spion ya sudah retract banyak uh, variasi di sini ya untuk tipe, varian tipe uh, V TV bawaan ya ini seperti ini ini untuk harga e, kita bandrol 349.500 DP cukup terjangkau ya cukup ju500 sudah bawa rebon diesel ya platnya lokal pajak baru nanti angsuran e, 3 juta kali 60 bulan jadi nanti yang 180 juta diangsur tanpa bunga mungkin nanti untuk Pecinta ribbon ya nanti bisa langsung ke garasi ya Untuk cek mobil, cek surat ya Cocok PRDP Mobil bisa langsung dibawa pulang Nah ini kalau kita matikan Ini ada tubuh timernya Ini 2 menit Ini bisa disetting Seperti ini Nanti Misal dinyalakan nah, Seperti ini Monggo nanti yang minat ya bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat ya. Cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini ya kita kedatangan uh, Ford EcoBus ya. Ini yang seri turbo ya. Seri turbo 1.0 tapi turbo ya, tenaganya mantap. Eh uh, kilometer 80.000. Pajak baru ya, pajak baru platnya lokal. Seperti ini ya Pelet celong belang ya Platnya lokal AB STNK sampai 2027 Ini tahun 2014 ya uh, Untuk harga ini kita bandrol 149 setengah ya Untuk Ford uh, Vesta EcoBoost Turbo uh, DP79 setengah Jadi nanti yang 70 juta Diangsur tanpa bunga 2 juta kali 35 bulan mungkin nanti untuk teman-teman ya yang butuh city car cakep ya tenaganya mantep ya karena sudah turbo nah nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk hari ini ya kita kedatangan uh, Toyota Calya ya tipenya tipe G -Matic ya Tahun 2016 ini untuk interior seperti ini, interior original ya, ini mobil masih kenceng, ada tambahan blower di belakang ya untuk tipe Calya 3 baris, CC 1200 ya, 3 baris, matic. Ini untuk Calya ya kita bandrol harganya 119,5 DP cukup 79,5 setengah. Angsuran nanti 1 juta kali 40 bulan monggo nanti yang butuh calya ya Tipe G nanti bisa langsung ke garasi Untuk cek mobilnya Cek surat-suratnya ya Nanti cocok bayar DP Mobil bisa langsung dibawa pulang ya Untuk Toyota calya Tipe G Matic Tahun 2016 Untuk hari ini ya kita ada Kijang ini tahun 94 ya Ini berarti sudah power steering ya Jadi untuk teman-teman yang butuh mobil power steering ya Ini sudah power steering Jadi untuk belajar juga enak Selain power steering ini juga sudah power windows ya AC dingin Platnya lokal AA ya Seperti ini untuk interior Ini sudah power windows ya di 4 pintu Seperti ini dashboard sudah dashboard sedan ya sudah keren tahun 94 untuk jok yang paling belakang ini ada pada depan bisa ditekuk juga untuk power windows ya di empat pintu sudah power steering power windows AC dingin ini cukup DP 19.500 saja ya nanti angsuran 1 juta kali 30 bulan ya Mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Kijang tahun 94 sudah power steering, power windows AC dingin. Untuk hari ini ya kita ada Captiva ya, Chevrolet Captiva. Ini diesel turbo ya, tahun 2012, balik sudah racing ya. Ini diesel turbo, 3 baris ya, transmisi otomatis, mesin sudah refresh ya, full di bengkel spesialis Chevrolet ya jadi mesin sangat aman sekali untuk Captiva ya ini harga kita bandrol 149.500 DP 79.500 jadi nanti yang 70 juta diangsur tanpa bunga 2 juta kali 35 bulan monggo nanti yang butuh e, mobil nyaman ya atau penggemar Captiva ya Nanti bisa langsung ke garasi Untuk cek mobil, cek surat ya, cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang ya Untuk Chevrolet Captiva 2012 diesel matic Nanti yang minat bisa langsung ke garasi jam kerja ya Silahkan cek mobilnya, silahkan cek surat-suratnya ya Surat itu ya STNK, BPkb ya Nanti cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk KTP se Indonesia. Untuk hari ini ya kita ada New Corolla ini tahun 96, platnya lokal AA ya. Pale racing, ini ban masih lumayan tebal ya. Untuk interior ini masih rapi, sudah ada TV ya, AC dingin, power steering, power windows ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang minat dengan New Corolla ya, ini tahun 96, ini kita bandrol harganya 49 juta saja. Nanti DP-nya cukup 25 500. Angsuran 1 juta kali 24 bulan ya. Nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. New Corolla Toyota Corolla ya ini, tahun 96 ya, platnya lokal AA, transmisi manual. Untuk hari ini ya, kita kedatangan Suzuki Katana tahun 96 tipe GX. Kebetulan ini pajaknya bulan 9 sudah kita pajekin ya. Baru sampai tahun depan ban sudah besar ya. Tipe GX ini berarti sudah power steering. Jok sudah hadap depan ya, AC power steering. Nah, seperti ini untuk interior, sudah TV juga ya. Plafon rapi, jok juga rapi. Seperti ini. platnya R seperti ini nanti untuk harga ya ini kita bandrol 59.500 ya nanti DP 29.500 saja angsuran 1 juta kali 30 bulan monggo nanti yang butuh uh, Suzuki Katana ya tahun 96 fitur sudah komplit ya nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya cocok bayar DP ya mobil bisa langsung dibawa pulang Suzuki Katana tipe GX tahun 96. Untuk hari ini ya kita ada uh, expander ya ini tipe ultimate tipe tertinggi. Platnya lokal api ya pajak sampai tahun depan ini. Pelek Plat... tahuan ya. Interior. Ini sudah double blower ya, tiga baris sampai belakang ini kalau tipe ultimate itu sudah kelas ya buku servis manual komplit ya satu nama dari baru ini transmisi otomatis ya asli AP dari baru pajak panjang sekali ya sudah retract juga ini untuk expander ultimate ya platnya lokal AP ini kita bandrol 239 setengah ya DP cukup 139 setengah Angsuran nanti 2.500 ya, kali 40 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya, yang butuh untuk expander ultimate matic ya. Mumpung ada nanti bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobil, cek surat ya, cocok bayar DP. Mobil bisa langsung dibawa pulang ya, mobilnya masih bagusnya nyes ya. Untuk hari ini ya, kita ada uh, Kijang Grand Rover 93, ya ini AC double blower sampai belakang dan ini dingin sekali ya dingin sekali untuk interior ini butru semua butru ya bodi mulus untuk catnya seperti ini platnya G baru sampai 2025 ya monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya cukup DP 17.500 ya angsuran nanti 1 juta kali 22 bulan atau 500 ribu ya kali 44 bulan monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya cocok bayar DP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk hari ini ya kita kedatangan e, mobil yang banyak ditunggu ya ini Kijang kapsul long ya long sasis diesel diesel itu solar tahun 99 tahun 2000 jadi ini sasis uh, sasisnya panjang terus joknya menghadap depan semua nah, sampai belakang seperti ini nah mesin juga masih renyah ya power steering AC ini barcode solarnya nah, ini untuk teman-teman yang pengen ngirit ya pas mumpung ada ya kemarin lama sekali kita tidak ada kijang kapsul yang diesel ya ini kesempatan nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk kijang kapsul tahun 99 ini kita bandrol harganya 79.500 79500 DP 45500 ya jadi nanti kurang 34 juta diangsur tanpa bunga 1 juta kali 34 bulan mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang untuk hari ini ya kita kedatangan Cherry Kareta Adi ini tahun 95 platnya lokal AB ya pajak baru mobilnya nyes banget ini sudah AC ya aslinya dingin banget interior original seperti ini nah, interior original seperti ini masih blue ya di putro racing ya ban juga masih tebel-tebel mesin bagus pajak baru nah ini untuk harga cukup terjangkau ya tutup eh, DP 19.500 angsuran 1 juta kali 20 atau 500.000 ya kali 40 bulan mungkin nanti yang butuh mobil ngirit muat banyak perawatan mudah murah Walaupun mobil tahun 90-an, tapi ac masih super dingin, ya mungkin ini e, jadi alternatif. Nanti lebih detail bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat ya. Nanti cocok PRDP, bisa langsung dibawa pulang. Kalau yang nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya. Mobil masih kencang e, banget seperti ini. Untuk hari ini ya kita kedatangan Toyota uh, Niras ya, ras tipe TRD Sportivo transmisi matic uh, Bedanya ini spion sudah retract ya, ini tiga baris, AC double door ya, CC 15. Uh, TV sudah besar ya, seperti ini. Kalau yang tipe TRD ya, ini sudah double airbag ya untuk sopir sama penumpang seperti ini ini transmisi otomatis platnya lokal ya pajak baru STNK sampai 2027 ini harga kita bandrol 129 juta 500 saja DP sangat terjangkau ya ini untuk ras cukup DP 69 juta 500 .000. kurang 60 juta ya diangsur tanpa bunga 2 juta kali 30 bulan ya monggo nanti yang butuh ras ya nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk mesin dan metik aman ya AC dingin monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk lebih detailnya untuk hari ini ya kita ada kijang LGX ya long sasis ini AC double blower ya AC double blower sudah power steering ya power windows ini interiornya masih kudu original untuk AC sudah double blower ya fitur sudah lengkap sudah power steering sudah power windows ya AC dingin pajak plat baru ya sampai 2029 ya platnya sudah putih nah ini belum dipasang saja orinya LG memang seperti ini ya pelek bannya ban masih bagus peleknya ori LGX Nah, monggo nanti untuk pecinta LGX ya. Bensin, ya. Ini bensin CC18. Nah, nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi, ya. Ini untuk LGX kita bandrol harganya 69.500 saja, DP39.500, ya. Jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 30 bulan, monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang Untuk hari ini ya, kita kedatangan Toyota Senta ya, tipe V Transmisi otomatis tahun 2017 Service record di Nasmoko, Pekalongan ya Kalau tipe V itu sudah PSD kanan-kiri, seperti ini Cok ori ya, cok ori service record ya seperti ini, ini untuk power door close langsung dari sini bisa seperti ini ya oke ya hmm, sana juga masih bisa dibuka kalau tipe G cuman satu yang PSD kalau tipe E semua masih manual seperti ini ya kelebihannya itu ini sudah komplit ya untuk head unit setir juga masih kenceng banget mini service nekot di Nasmoko Tegal ya seperti ini mobil bagus banget ya sudah retract juga keles ada dua ya ini ini sudah keles seperti ini ada dua nanti kalau saya lupa diingatkan nah ini ada dua ini untuk buka pintu lewat sini juga bisa jadi manual bisa lewat sopir bisa lewat Langsung juga bisa seperti ini. Notop juga sama, sana juga buka dulu seperti ini ya. Nah, ini kelebihannya, notopnya juga sama. Nah, seperti ini, ini juga sama ya. kelebihannya ini ya BBM irit e daripada Alphard itu ya pajak juga murah mobilnya bagus untuk tipe V ya sudah proji juga ini angel S ya lampunya ini untuk harga kita bandrol eh, 199.500 ya jadi harga cashnya segitu di kredit juga segitu ya jadi untuk teman-teman yang baru gabung masih banyak yang bertanya di sini harga cash kredit sama 199 setengah misalnya terpaksa di kredit ini DP nya itu 109 setengah jadi cukup ke sini bawa 109 setengah sudah bawa e, Toyota Sinta ya yang 90 juta diangsur tanpa bunga misalnya e, mau cepat ya 3 juta kali 30 bulan seperti itu nggak apa-apa jadi intinya yang 90 juta diangsur tanpa bunga mungkin nanti yang minat untuk Sinta bisa langsung ke garasi ya nanti untuk cek mobil cek surat cocok bayar DP mobil bisa langsung dibawa pulang itu teman-teman bisa langsung ke garasi jam kerja. Untuk hari ini ya kita kedatangan Honda Odyssey Absolute ya ini tahun 2004, pajak plat eh, panjang ya. Jalan ini tipe Absolute. Jadi Absolute itu tipenya eh dari interior ya. Interior ini sudah beda banget. Joknya seperti ini. Ini kilometer 130 sudah audio komplit semuanya ya. AC triple uh, sudah sunroof ya. Ini kelebihannya di sini, di belakang sini. Nah, ini biasanya sering sudah rusak ya. Seperti ini. Untuk jok belakang ya ini elektrik seperti ini baterainya ya ini bisa balik seperti semula kita coba untuk yang lain ya remote seperti ini ya ini jok elektrik juga masih fungsi ya untuk setir ini kita coba nyalakan meter 137 ya. Untuk matik. Matik halus ya. Ini juga bisa tritonik ya seperti ini. Nah, itu M2 M1 ya. Nah, seperti ini. Terus untuk AC ya, ac ini. ini. Rear-nya berarti belakang ya, udah komplit semua. untuk tombol sunroof di sini ya. Ini untuk buka. Nah, seperti ini cocok untuk teman-teman yang suka sunroof ya. Ini untuk elektrikal. Super ya. Kiri. Belakang. Belakang kanan ya. Terus retract. trek kanan kiri normal ya. Seperti ini terus indikator ini untuk indikator tidak ada yang aneh aneh ya di sini. Ini yang nyala itu cuman sabuk karena nggak dipakai ya untuk lain lain normal. Manggil nanti untuk audisi ya. Kita tutup dulu. Untuk di harga kita bandrol 139.500 ya. DP 79.500. Jadi nanti kurang eh, 60 juta diangsur tanpa bunga 2 juta kali eh, 30 bulan. Mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita ada Toyota Land Cruiser uh, tipe Prado ya ini tahun 2004 4x4 aktif ya ban-ban uh, uh, sudah keren ya seperti ini tiga baris kilometer ini 150.000 ya mobil masih nyes seperti ini pecinta off-road ya seperti ini joknya ori kulit nah, seperti ini. 4 kali empat aktif platnya Jakarta ya Lens Cruiser tipe Prado ini kita bandrol e, 239.500 ya DP cukup 139.500 sudah bawa Lens Cruiser Prado ya nanti yang 100 juta diangsur tanpa bunga 2 juta kali e, 50 bulan sudah free balik nama se-Indonesia ya untuk STNK masih jalan ini nopol memang benar-benar cantik ya Cuman ini karena sudah diblokir jual ya sudah dijual kita jualnya atas nama pembeli walaupun e, STNK sama platnya masih hidup dan nopolnya cantik nanti kita langsung free balik nama ke konsumen ya jadi nanti langsung free atas nama se-Indonesia untuk harga 239.500 ya DP 139.500 139.500 Mungkin nanti yang minat ya land cruiser mumpung kita ada ya biasanya baby land cruiser ini land cruiser beneran ya besok semoga kita ada sing land cruiser sing panjang itu yang diesel ya ini yang bensin ya 27 Mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk hari ini ya kita ada uh, harrier ya Toyota Harrier upgrade Lexus ya, tampilan emblem depan belakang eh ada AD ya. Ini yang cc kecil, yang cc 2.400 ya, jadi perawatan gampang dan murah. Mobil kinclong ya, sunroof, moonroof normal ya, retract, jok elektrik ya, semuanya masih oke. Okay. Kilometer juga belum banyak, kilometer. 120 kita coba nyalakan ya ini untuk AC sudah double blower ya walaupun uh, SUV ya ini jok elektrik normal sopir ya untuk AC sudah elektrik ya seperti ini ini untuk dual untuk yang belakang ya Power steering juga enteng banget Kilometer 126.000 ya Untuk Retrack aman Kanan kiri ya Yang ditunggu mungkin ini Untuk sunroof ya Top ya juga masih normal ya seperti ini tinggal deh ya seperti ini ini untuk power window sudah auto ya kalau auto itu berarti kayak sopernya mobil Indonesia ya. jadi semua bisa naik turun otomatis untuk semua power windowsnya yang paling penting untuk metik ya nah, metiknya ini masih semut sekali masih lembut ya monggo nanti yang minat eh, harga ya kita bandrol untuk tahun 2007 itu sangat terjangkau sekali ya DP nya cukup 89 500 saja nanti sudah free balik nama se-Indonesia ya angsuran 3 juta kali 30 bulan ya monggo nanti yang butuh mobil mewah ya nanti bisa langsung ke garasi dengan harga terjangkau DP 89 setengah angsuran 3 juta kali 30 bulan ya. nanti datang ke garasi bawa DP sesuai iklan ya nanti pulang langsung bawa harrier generasi kedua tahun 2007 monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya nanti cocok bayar DP mobil bisa langsung dibawa pulang Untuk hari ini ya kita kedatangan mobil yang sering ditunggu ya. Ini kita ada uh, Daihatsu Luxio ya. Ini tipe X. Tipe X itu spion sudah retract ya. AC sudah double blower. Ini kebetulan interiornya orisinil. Nah, interiornya ori ya. AC double blower seperti ini. Untuk depan ini sudah Komplit ya untuk fiturnya ini, interiornya, joknya masih original, full ini buku manualnya. Kilometer 140.000 ya. 140.000. Kebetulan ini pajak platnya baru. Pajak plat baru bulan 7 ini ya sampai 2029. Jadi nanti untuk teman-teman nanti e, untuk pembelian mobil di sini ya nanti kita kasih e, barcode Bertalit ya, kalau memang dibutuhkan nanti kita bikinkan, jadi nanti ada tim yang sebelum mobil keluar kita nanti sediakan untuk e, barcode-nya ya. Monggo nanti cukup 69 juta ya, 69.500 angsuran nanti e, 1 juta kali 50 bulan ya, jadi cukup 69 juta 500 sudah bawa e, Luxio ya, monggo nanti yang minat ya, bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita juga masih ada Honda Civic FD ya, ini tahun 2008 sudah double ya. Perlek upgrade HSR uh, ya, ini ring 17 mobil ganteng ya. Ini khusus pecinta Civic FD ya cukup 79.500 saja ya. 79.500 saja transmisi otomatis ya. Sudah TV, ya. Nanti bisa langsung ke garasi ya, cukup bawa uang 79.500. Nanti kurang 60 juta diangsur tanpa bunga ya. 2 juta kali 30 bulan. Monggo nanti pecinta Civic FD ya bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRTP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. untuk hari ini ya kita juga masih ada Mercedes Benz ya ini tipe C200 ya atau C180 tahun 97 ya platnya lokal AA transmisi manual ini untuk harga kita bandrol 49.500 ya DP 29.500 jadi nanti kurang 20 juta ya diangsur tanpa bunga 1 juta kali 20 bulan monggo nanti untuk pecinta Mercedes Benz ya nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat ya cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang ya cukup DP 29.500 angsuran nanti 1 juta kali 20 bulan atau 500.000 juga ndak apa-apa ya Mercedes-Benz angsuran 500.000 untuk hari ini ya kita ada Nissan X-Trail ya Ini tipe XT25 ya Platnya AB pajak sampai tahun depan ya Transmisi otomatis ya Ini sudah keles juga AC double blower ya Jok Double blowernya yang bawah itu ya Ini baru datang TV sudah besar ya Kamera mundur dan lain-lain Sudah komplit Sudah retract juga Ini untuk Nissan X-Trail kita benerl harganya 119,5 ya. 119,5 nanti DP-nya 69,5. Jadi nanti kurang 50 juta ya diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 50 bulan ya. Monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobil, cek surat-suratnya ya. Cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk selanjutnya kita juga masih punya jeep ya ini Blazer Opel Blazer tahun 2001 ya Ini harga kita bandrol 5,9,5 ya DP nanti 2,9,5 Angsuran 1 juta kali 30 bulan Mungkin nanti yang butuh jeep ya bisa langsung merapat ke garasi Untuk cek mobil, cek surat ya Cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang ya Tahun 2001 Portnya lokal AA Untuk stok selanjutnya hari ini kita masih ada Futura tahun 2014 ya. Ini asli AA dari baru ya, satu nama dari baru. Tahun 2014 harga kita bandrol 79.500 ya DP 39.500 angsuran 1 juta kali eh, 40 bulan ya nanti yang nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobil cek surat cocok PRDP mobil bisa langsung dibawa pulang untuk stok selanjutnya kita juga masih punya uh, Pajero Sport ya. Ini 4x4, pelek sudah pakai ring 20 ya, ban-ban baru-baru ya. Ini ban tahun 2023 semuanya. Seperti ini ya untuk interior. Nah, ini indikator 4x4-nya ya. Kalau biasa tidak ada ini. Kalau 4x4 ada. Semuanya komplit, 4x4 aktif, transmisi otomatis, pajak baru ya harga kita bandrol ini untuk pajero 4x4 ya 249 setengah DP 149 setengah ya nanti kurang 100 juta di tanpa punya e, 2 juta kali 50 bulan ya monggo nanti pecinta pajero spot ya bisa langsung ke garasi stok selanjutnya kita juga masih punya e, Alphard ya tahun 2010 e, paling sudah upgrade ya seperti ini transmisi otomatis ya untuk elektrikal masih normal semua ya seperti ini dashboard dan lain-lain masih bagus ya ini buku servis manual juga masih ada ya nanti kalau saya lupa diingatkan tapi sudah saya bawakan di sini nah, ini bukunya ini untuk harga kita bandrol 279 juta itu pun sudah free balik nama ya atas nama pembeli ya se-Indonesia DP nya nanti cukup 189 juta 500 ya angsuran 3 juta kali 30 bulan sudah free balik nama Toyota Alphard 2010 ya Untuk stok selanjutnya kita juga masih punya Hyundai Tracet ya ini kembaran Innova seperti ini ya CC 1800 ya atau seri, atau 2000 ini sisnya 2000 ini 1998 eh untuk yang ini bukan ding ini yang CC besar yang 27 ini yang 27 ya yang 18 itu yang kemarin yang ini remote ya. Ini sudah keles Upgrade KLS, seperti ini sudah TV, uh, sunroof ya. Ini yang tipe Vietnam, bukan yang tipe standar ya. Pajak jalan, platnya Jawa Timur. Ini harganya uh, 69.500 ya. DP 3.5500, angsuran nanti 1 juta kali 34 bulan. Nanti yang menet bisa langsung ke garasi ya pecinta mesin V6 sunroof ya platnya Jawa Timur DP 35500 angsuran 1 juta kali 34 bulan untuk hari ini ya kita juga masih ada VW ya Volkswagen tahun 73 ini aslinya bensin ya tapi sudah pakai mesin diesel ya jadi surat pakai yang bensin ya ini e, pajak baru platnya baru jadi untuk surat komplit ya BPKB STNK untuk mesin biar lebih mudah perawatan Ini diganti dengan L300 ya solar ini 10 penumpang lebih Serang hidupnya ikannya juga uh, Gampang ya ini tinggal nunggu mati misalnya tapi kalau sudah panas tinggal langsung kayak gini Sering saja ini klakson juga nyala ya Nah seperti ini Untuk rating ya Oh ini wiper Nah wiper normal juga seperti ini untuk rating ya ini rating nyala ya yang kiri kanan nyala juga ya kita cek rating wiper lampu rem rem ya ini sudah diperbarui semua jadi untuk kaki-kaki kemarin sudah kita refresh semua ya seperti ini jadi untuk teman-teman ya nanti Cinta mobil retro ya Ini untuk mesinnya Mesin masih bagus Mesin kering ya Nah seperti ini kondisi mesinnya Masih kering banget nah, seperti ini mesin bagus lampu-lampu juga normal ya rem juga kita perbarui semua kemarin seperti ini untuk interiornya khusus pecinta VW ya ini untuk 10 orang bisa lebih ya bersih banget untuk interiornya ya nah, kita bisa lari-lari dari belakang ke depan semudah ini ya yang membedakan ini untuk personal ya ini masih pakai VW jadi mundurnya nanti ditekan ke bawah seperti itu ini untuk setirnya nah, masih kencang banget untuk harga ini untuk VW kita bandrol harganya 119 setengah ya nanti DP nya cukup 59 setengah nanti yang 60 juta diangsur tanpa bunga ya 1 juta kali 60 bulan boleh satu setengah kali 40 boleh 2 juta kali 30 juga boleh ya intinya nanti yang 60 juta diangsur tanpa bunga jadi ini sudah mobil sudah tinggal pakai ya mesin sudah di refresh ya body sudah pajak juga sudah ya pajak plat baru jadi nanti untuk teman-teman ya nanti bisa langsung ke garasi untuk lebih detail cukup bawa 59.500 ya nanti angsuran satu juta kali 60 bisa bawa mobil klasik ya mesin sudah L300 perawatan gampang dan murah mesin asli nanti juga kita bawakan jadi ada dua gitu ya untuk update stok per hari ini kita selalu doakan yang terbaik untuk rekan-rekanku dimanapun berada ya semoga selalu sehat rezeki berkah ya lancar semuanya bisa beli mobil impian dengan cash dimanapun berada di sini boleh, di tempat lain juga boleh karena sudah bebas riba. Tapi kalau terpaksa kredit, silahkan datang ke sini. Kita melayani kredit mobil, bebas bunga, bebas denda ya. Harga cash kredit sama. Jadi nanti bisa langsung ke sini untuk cek mobil, cek surat ya. KTP se-Indonesia, rumah ngontrak bisa. BI checking jelek, nggak apa-apa ya. Yang penting mau berubah jadi baik, silahkan gabung ya dengan keluarga pejuang riba ya di garasi Pendi Barokah Yogyakarta. Mungkin begitu kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ada kurang lebih dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.